Assalamualaikum friend. Kembali lagi di channel YouTube kita, Eni Daniel. Nah friend, kali ini kita akan mengajak kalian berkuliner di salah satu kafe yang ada di kota Tasikmalaya, yaitu Nata Coffee. Seperti apa review kuliner kita kali ini di kafe yang lagi hits banget di kota Tasikmalaya? Jangan kemana-mana, tonton sampai habis ya. Jangan di skip. Happy watching. Nata Cafe merupakan kafe yang instagramable banget, yang lagi hits di kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Kafe ini cocok banget buat kalian yang sedang mencari referensi buat nongkrong atau healing bersama teman, sahabat, keluarga, atau orang-orang tercinta di samping kalian. Tempatnya bersih dan cozy banget loh, dan banyak spot-spot foto yang menarik dan instagramable banget di sini. Makanannya enak dan pastinya ramah di kantong ya, friend. Oh iya, untuk kalian yang mau kesini, catat nih alamatnya. Alamatnya berada di Jalan Situ Gede, nomor 30, Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Buka dari jam 9 pagi sampai jam 9... Buka dari jam 9 pagi sampai jam 11 malam ya, friend. Untuk lebih detailnya, kalian bisa cek di Google Maps masing-masing. Nah, friend, untuk kali ini kita pesan spaghetti carbonara, dan untuk minumnya kita pesan red velvet khas kafe ini yang terkenal endul banget loh, friend. Oke, saatnya kita mukbang time. Kita icip-icip dulu ya, friend, spaghetti carbonara khas Nata Cafe ini. Asli endul banget loh, friend. Oke, friend, sampai di sini dulu ya kuliner kita kali ini di Nata Coffee, Kota Tasikmalaya. Sampai ketemu di video-video kita selanjutnya. Assalamualaikum.